dan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hari ini pembelajaran kita yaitu tentang membatik. Iya, sekarang kita mulai ya. Apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan? Pertama, ada pewarna makanan. Yang kedua, ada air secukupnya. Dan yang ketiga, ada tisu. Pewarna makanan yang Bunda pakai adalah yang berwarna merah cabe, terus ada hijau tua, dan ada warna kuning tua. Ya, pertama-tama kita tuangkan pewarna makanan itu ke dalam wadah-wadah tersebut ya. Sekarang kita tuangkan ke wadah berwarna hijau. Belah menjadi dua. Nah, seperti ini. Setelah kita belah menjadi dua, kita lipat lagi. Kita lipat. Setelah kita lipat menjadi segi empat, terus kita lipat menjadi segi tiga. Setelah itu kita lipat lagi menjadi segi tiga lagi. Nah, setelah terjadi seperti ini, kita celupkan ya anak-anak ya. Sekarang kita celupkan dulu yang berwarna kuning. Nah, tidak usah banyak-banyak ya anak-anak. Kita lipat dan kita berwarna hijau. Nah, setelah hijau, kita lipat lagi. Terakhir yang berwarna merah. Ya, sekarang kita buka ya. Bagaimana hasilnya? Berhasil atau tidak ya? Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, cantik bukan? Ya, anak-anak bisa memperagakannya di rumah ya. Cara membatik dengan tisu seperti ini. Sekian dulu dari Bunda. Semoga anak-anak bisa mempraktekkan di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok